Yo, halo guys, kembali sama gue Skill, dan kali ini teman kita akan memulai game Grotopia lagi guys. Dan ya, seperti biasa untuk memulai game Grotopia, kita akan awali dengan video profitan yang banyak teman-teman, dengan tema cuan-cuan dan cuan teman-teman ya, oke? Dan seperti judul dan thumbnail video ini teman-teman, gue akan lakuin yang namanya itu profit tergabut, termalas, gak termalas juga sih, tergabut aja teman-teman ya. Gue akan lakuin dengan profit tergabut, cuma nanam doang teman-teman ya, nanam doang ya, tergantung sih. Kalau kalian suka nanam ya, video ini cocok buat kalian teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak suka nanam ya, mungkin kalian bisa lihat video gue yang lainnya teman-teman ya, mungkin cocok sama kalian, oke? Dan di sini modal gue adalah 8 DL dan 10 WL teman-teman. Emang nggak terlalu banyak sih nanti profitnya, cuman ini sekitar 15%an ada kali ya teman-teman. Tapi di sini bakalan profit kalau misalnya kalian gabut nih, itu bakal berguna banget teman-teman ya. Kalau misalnya kalian gabut ya, gue udah lakuin profit ini aja teman-teman ya, dijamin pasti kalian ketagihan gitu ya, oke? Oke, jadi gue akan contohin satu dulu teman-teman, karena mungkin gue akan ngulangin dengan 5 kali teman-teman, gue akan ngulangin 5 word teman-teman ya. Yang step pertama kita akan langsung aja untuk membeli yang namanya dirt farm, sebanyak 5 word dirt farm gitu teman-teman. Cuman gue akan contohin satu dulu teman-teman ya, oke? Gue akan coba beli dirt farm dengan harga 8 WL sampai 10 WL. Oke, di sini gue udah dapet 8 WL teman-teman untuk no number of VXHI teman-teman. Oke, di sini udah chip, langsung aja kita do the trade, langsung dapet teman-teman. Oke, thank you. Oke, langsung aja mungkin gue akan coba untuk ngedekor dulu teman-teman ya, ngancurin rock ini dulu, dan gue akan balik lagi sebentar lagi teman-teman, sebentar. Si biar nggak terlalu kelihatan jelek-jelek amat lah wordnya. Oke, di sini untuk step keduanya, gue akan membeli yang namanya chandelier seed teman-teman, sebanyak 2.645 teman-teman. Nah untuk chandelier seed ini sekarang rate-nya itu adalah 16 sampai 18 royal teman-teman. Kalau misalnya kita dapat yang lebih bagus teman-teman ya, kalau bisa sih kalian belinya itu 200/11, jangan 200/12, 200/12 nggak apa-apa sih sebenarnya 200/12, cuman ya nggak terlalu profit banyak ya guys. Jadi gue saranin kalau bisa kalian beli yang 18 royal atau enggak ya 200/11 aja teman-teman. Oke, mungkin gua akan coba beli 2.645. Di sini WL gua udah kepake 8 WL. Nanti gua akan hitung modalnya dia nanti aja teman-teman ya, gua akan hitung. Pokoknya modal awal tadi itu kita megang 8 DL 10 WL teman-teman. Dan coba gua langsung aja membeli yang namanya chandelier dulu teman-teman. Sebanyak 2.645 chandelier seed dengan harga red ya, kalau bisa sih 18 WL ya teman-teman ya. Cuman 17 WL enggak apa-apa sih, normal aja, oke. Gua akan balik lagi setelah gua dapat banyak ya guys ya, sebentar. Oke guys, di sini gue selesai untuk membeli semua chandelier seed-nya teman-teman. Di sini ada 2.645 chandelier seed. Coba kita cek dulu teman-teman. Ini 10, 11, 12, 13 dan 14. Berarti 2.645 chandelier seed teman-teman. Oke, langsung aja di sini gue sisa WL gue ada 6 DL 48 WL teman-teman. Tadi kan kita ada 8 DL 10 WL teman-teman ya. Berarti kita kurang lebih modal untuk satu ward itu adalah 162 WL teman-teman. Karena di sini gue juga belinya itu 17 sampai 18 per WL teman-teman ya. Jadi ya random-random aja sih teman-teman untuk nyari seed-nya teman-teman ya. Dan kalau bisa sih gue usahin kalian nemu yang 18 per WL lah. Ya, kalau bisa ya teman-teman ya. Tapi enggak apa-apa kalau bisa, enggak apa-apa, tetap profit juga teman-teman. Oke, sini langsung aja kita untuk nge-tanam semuanya teman-teman. Nah, untuk nanam word ini teman-teman, bentar gue pakai prol dulu. Untuk nanam word ini membutuhkan waktu kira-kira itu 10 sampai 15 menit ya, kalau gue tunggu sih 12 menitan teman-teman ya. Oke, jadi gue akan tanam dulu teman-teman sampai semuanya udah selesai untuk gue tanam, dan seperti biasa gue akan kembali lagi setelah gue sudah selesai nanam, dan kita akan langsung ngejualin word ini teman-teman. Oke, gue akan kembali lagi dalam 12 menit ke depan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini gue udah selesai untuk nanam semuanya teman-teman. Di sini ada 2.945 satu word ini teman-teman, full but
full chandelier semua guys ya. Nah sekarang tinggal kita untuk ngejualin ke orang teman-teman yang mau, dan kita akan jualin dengan harga yang lebih mahal lagi ya teman-teman. Dan ya untuk kisaran untuk unready itu sekitar kalau nggak salah ya 180 sampai 185 teman-teman. Ya mungkin gua akan coba untuk ngejual di harga 182 aja teman-teman ya. Coba kan gua coba dulu dengan harga segitu, kalau nggak mau ya gua akan jual dengan harga 180 aja teman-teman. Oke. Mungkin gua akan coba untuk ngejual-jualin dulu teman-teman sampai gua dapat pembelinya teman-teman. Oke, sebentar ya guys ya teman-teman. Di sini gua ngejualnya dengan harga 180 aja teman-teman. Karena yang 182 banyak yang jual juga 185 bahkan teman-teman. Cuman gue pengen cepet aja guys ya, karena udah ngantuk juga, jadi gue pengen cepet aja. Oke, jadi gimana? Right. Oke. Sini dia pengen beli 180 ya teman-teman ya. So, kita langsung aja kasih kuncinya 1DL dan 80WL teman-teman. 80. Nice. Oke. Okay. Oke, okay, gua akan kembali dulu teman-teman sebentar. Oke, okay, teman-teman ya. Jadi sini gua udah dapat 8DL dan 28WL teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingat di video awal tadi teman-teman, gua cuma megang 8DL dan 10WL doang ya guys ya. Dan sekarang udah dapat, berarti kita profit 18WL dalam nanam doang teman-teman. Nah, ini enggak nyampe 20 menit juga enggak nyampe teman-teman ya. Untuk nanam gua tadi hitung-hitung sekitar 12 menit doang teman-teman ya. Ternyata bener 12 menit doang untuk full nanam 1 watt. Dan untuk ngebeli chandelier seatnya itu kita membutuhkan sekitar 7 menit teman-teman ya untuk dapat 2.645 teman-teman. Di sini ada gue nyontek dari hasil rekaman gue yang tadi teman-teman. Ya berarti 7 menit tambah 12 menit sama dengan 19 menit doang teman-teman ya untuk profit dari 18 WL ini teman-teman. Ini juga nggak mesti 18 WL sebenarnya teman-teman ya. Gue akan bisa jual 182 WL juga bisa teman-teman tadi. Cuman ya emang gue mager aja teman-teman untuk menjual 182 WL karena banyak yang jual juga. Dan oke, di sini karena untuk percobaannya udah selesai, gue akan coba untuk beli 5 wort lagi teman-teman ya. Dan gue akan nanam 5 wort tersebut, gue akan jual lagi unready-nya teman-teman. Dan kita lihat bakalan profit berapa kita dari 5 word tersebut teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi gua akan megang 8WL ini sebagai modal kita. Dan gua akan langsung aja beli dirt farm kita teman-teman ya sebanyak 5 word teman-teman. Oke, gua akan beli dirt farm dulu. Sebentar guys. Kalau bisa sih gua akan beli yang kayak tadi ya teman-teman. 1 word itu no number harga 8WL teman-teman. Oke. Mungkin gua akan coba beli dirt farm dulu teman-teman sampai gua akan memiliki 5 word dirt farm. Oke, okay, teman-teman. Sebentar, guys. Oke, guys, jadi sini gua udah selesai untuk ngebeli dirt farm ya teman-teman. Ada 5 dirt farm di sini, gua udah tulis di word gua ubiar namanya biar enak aja teman-teman untuk kita ngejualnya nanti ya guys ya. Dan oke, langsung aja untuk step selanjutnya kayak tadi gua langsung untuk ngebeli namanya chandelier seat teman-teman ya. Untuk 1 word 2.645, jadi kalau misalnya 5 word adalah 13.225 chandelier seat teman-teman. Oke, okay. Well gua ada sisa 7D88WL ya, cukup lah ya guys ya. Oke, okay. Gua akan beli dulu sekitar 13.000 seat teman-teman, dan gua akan balik lagi setelah semuanya udah kita tanam teman-teman. Oke, okay? Gua akan balik lagi setelah ini guys. Yo, oke, okay guys, gue balik lagi setelah untuk membeli semua chandelier seatnya dan sisa WL gue adalah 20WL. Nah, tadi di WL gue yang megangnya adalah 8DL 28WL teman-teman ya. Berarti total modal kita dalam 5 word adalah 808WL atau sekitar 8DL dan 8WL teman-teman. Oke, okay, jadi langsung aja kita nanam 5 word ini teman-teman. Sebentar, gue akan cek dulu teman-teman ya. Gue akan kasih tunjuk ke kalian word pertama gue. Oke, okay, di sini ada 2.545 seat.
Sudah, word pertama sudah. Dan word kedua, oke, sebentar nge-lag. Word kedua juga udah, teman-teman ya. Word ketiga, aduh, please jangan nge-lag lah, ayo. Oke, word ketiga juga sudah, teman-teman, 2545. Word keempat juga udah. Dan word terakhir, oke. Oke, juga udah, teman-teman ya. Dan sini langsung aja kita untuk nanam semuanya, teman-teman, di 5 word itu tersebut, teman-teman. Gua akan nanam pakai chicken flow aja, teman-teman, biar enak. Oke, dan gua akan nanam dalam waktu mungkin membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 60 menit, teman-teman ya. Oke, gua akan balik lagi dalam kurun waktu 50 sampai 60 menit ke depan. Oke, guys, ini adalah wort terakhir yang udah selesai gue tanam, teman-teman. Jadi udah 5 wort ya, guys, ya udah gue tanam. Dan sekarang langsung aja kita ke wort by chandelier atau ke wort HMET ya, teman-teman. Sekarang HMET itu ada tempat trading untuk jual beli chan, teman-teman. Jadi langsung aja kita untuk ngejualin wort farm kita ya, teman-teman ya. Kita kalau bisa sih gue akan jualin kalau dia mau unready itu seharga 182 WL, teman-teman. Ya. Kalau ada yang mau, teman-teman. Cuman kalau nggak ada mau ya udah tinggal apa teman-teman ya. Langsung aja kita untuk ngejualinnya guys ya. Jadi gua akan coba untuk ngejualin dulu teman-teman sebentar ya guys ya. Dan gua akan balik lagi kalau gua ada nemu siapapun yang membelinya teman-teman. Oke, gua akan balik lagi setelah ini. Oke guys, jadi ini word pertama ada orang yang mau beli teman-teman. Dia nawar 180 ke gua, jadi ya udahlah teman-teman, tag aja teman-teman. Gua nggak tahu dia borong semuanya atau enggak, tapi ya udah teman-teman ya. Dia coba cek dulu teman-teman. Tapi semoga aja dia borong semuanya teman-teman. Jadi 180 5 word teman-teman ya. Di sini gua megang 20 WL. Ingetin ya teman-teman, gua megang 20 WL, oke? Okay? Jadi gua akan coba untuk transaksi dulu teman-teman sampai gua udah dapet 5 word teman-teman ya untuk gua transaksiin. Dan oke, okay, langsung aja coba gua trade dia kalau dia setuju. Let's go, let's go, let's go. Ini adalah word pertama kita, teman-teman. Kita akan barter word namanya DMFWK, teman-teman. Oke. Okay? Nomor. Oke, okay, dia beli lagi, teman-teman. Let's go. Let's go, kasih, guys. Langsung set. Oke. Oke okay guys, akhirnya dia borong teman-teman ya. Gua enggak tahu dia borong berapa teman-teman. Jadi coba aja teman-teman, gua akan coba untuk transaksi dulu ya guys ya. Oh, dia beli semua. Oke, okay, mantap. Oke. Okay. GG. Thank you, Mase. Mase. Oke, okay, teman-teman, dia akan borong semuanya. Jadi gua akan coba untuk transaksiin dulu teman-teman sampai dia udah borong abis dan gua akan kembali lagi sampai gua dapat profit sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Oke, okay, gua akan kembali lagi setelah ini teman-teman. Oke, teman-teman, di sini selesai untuk transaksi 5 word kita, teman-teman ya. Dan ya seperti yang kalian lihat, gue megang sekarang 9 DL dan 18 WL, teman-teman. Nah, sebenarnya tadi itu di word kelima dia nawar, teman-teman, jadi 178. Cuman ya udahlah, enggak apa-apa, teman-teman. Karena dia udah ngeborong semuanya, jadi udah enggak apa-apa kita ikhlasin aja 178, harusnya 80 ya, teman-teman ya. Dan oke, teman-teman, mungkin gue akan coba untuk taruh di donation box dulu, teman-teman, 20 WL kita yang tadi ya, teman-teman. Cuma kita enak-enak aja, teman-teman, buat ngitung-ngitungnya, teman-teman. Dan tadi oke, dan 2 WL, teman-teman ya. Berarti total profit kita adalah sebentar. Sebelum itu gua ngomong total profit gua sebentar dulu. Tadi kita modal adalah 8 DL dan 8 WL, teman-teman. Dan sekarang kita punya adalah 8 DL dan 98 WL. Berarti total profit kita dalam 5 word nanam 5 word adalah
90WL teman-teman, hampir 2DL teman-teman. Tapi ini udah lumayan enak banget teman-teman, karena ini cuma tinggal nanam doang teman-teman ya. Walaupun emang rada susah sih untuk nyari-nyari chandelier seat yang lebih cheap teman-teman. Cuman gak apa-apa, ini percaya sama gue, ini worth it banget teman-teman ya, worth it parah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gabut, coba kalian coba metode profitan kayak gini teman-teman, dijamin kalian bakal ketagihan deh teman-teman ya. Di sini gue udah coba sebanyak 20 worth mungkin ada ya teman-teman ya, untuk nanam terus gue jualin lagi, nanam gue jualin lagi. Tapi emang bener teman-teman ya, emang ketagihan, bikin ketagihan banget teman-teman ya. Dan di sini gue udah profit 90 WL dari 5 worth. Sebenarnya profit 100 berapa ya? 112 WL teman-teman ya. 111 WL teman-teman ya, dari worth pertama yang tadi kita teman-teman ya. Kalau misalnya kita hitung-hitung 6 worth tadi teman-teman. Cuman kalau apa, gue akan ngitungnya 5 worth ini aja teman-teman. Jadi gimana menurut kalian teman-teman ya, apakah metode profitan kayak gini tuh worth it untuk coba? Ya kalian sendiri yang nilai teman-teman ya. Buat kalian semua yang suka untuk farming ya, cocok sih menurut gue ini metode kayak ginian. Oke guys, mungkin segini dulu video gue kali ini. Jadi bagi teman-teman suka, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kalian, juga jangan lupa kasih subscribe buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel ini ya guys ya. Dan seperti biasa, selamat bersenang-senang. Gue Eskiel pamit undur diri, see you next video. Peace out.